Halo sahabat semuanya, jumpa lagi dengan saya Bunga Desa Vlog. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat teman-teman ya. Di vlog saya kali ini, saya ingin masak masakan kampung teman-teman ya. Saya sangat rindu sekali dengan makanan kampung. Tapi sayang adanya cuma sayur sama chicken wing teman-teman ya, sayap. Tapi saya sudah merasa sangat bersyukur karena saya merasa sangat beruntung. Dan ini adalah salah satu kunci kebahagiaan saya. Saya merasa sangat beruntung. Ini sayapnya aku skip saja teman-teman ya. Maksudnya aku kukus ya. Daripada goreng-goreng gitu nanti minyaknya seluruh dapur tuh bikin kotor ya. Jadi aku skip saja. Ini sayur joisamnya aku rebus saja teman-teman ya. Kalau Indonesianya ini namanya sawi ya. Ini sawi Hong Kong. Sangat beda sekali dengan sawi di Indonesia teman-teman ya. Maaf teman-teman ya, suara saya agak bingung karena pilek teman-teman ya. Saya ingin belajar bersyukur atas nikmat yang telah diberikan kepada saya selama ini teman-teman ya. Teman-temanku semuanya, walaupun saya makannya selalu di dapur, tapi saya merasa sangat bahagia dan bersyukur teman-teman ya. Dan ini adalah salah satu cara saya untuk membahagiakan diri saya saat di perantauan teman-teman, di mana saya jauh dengan keluarga. Alhamdulillah keluarga masihkan semuanya baik pada saya. Soal makanan tidak hitung-hitung teman-teman ya, terserah saya mau makan apa karena uang belanja diserahkan ke saya teman-teman. Tapi saya juga hitung-hitung juga teman-teman saat belanja untuk keperluan saya sendiri teman-teman. Ya pilih yang irit-irit saja, yang sepantasnya buat art teman-teman ya, jangan yang mahal-mahal ya. Nah ini nasinya udah matang, ini nasi wadang teman-teman, aku panasi pakai microwave. Dan ini chicken wingnya udah matang, simple sekali teman-teman, tapi enak sekali. Dan ini aku rencana ingin rebus sayur teman-teman, cuman aku kasih garam. Dan tadi udah aku kasih jahe teman-teman. Di sini kalau masak sayur itu pasti kasih jahe. Ini aku rebus saja teman-teman ya. Nah ini udah mateng, dan kasih saja kecap asin. Ini sayurnya juga sudah matang teman-temannya, tinggal kita makan ya. Nah ini sudah luar biasa teman-teman di luar negeri teman-teman ya, karena banyak teman-teman saya itu yang tidak makan seperti ini teman-teman. Pagi sarapan, siang sarapan tuh beli sendiri, tapi aku alhamdulillah majikanku sangat baik. Ini nasinya ya teman-teman, sayurnya ya. Yuk makan dulu teman-teman yuk. Dan keluarga majikanku cuma dikit teman-teman ya, cuma satu anak suami istri ya. Ini udah besar teman-teman. Jadi aku sangat free sekali teman-teman ya. Siapa yang suka besok kalau saya pergi, yang mau ngedaftarin ya, yang ingin menggantikan posisi saya teman-teman ya. Majikan saya punya dua rumah, satu di Makau dan satu di Hong Kong teman-teman. Jadi kadang bolak-balik ke Hong Kong, tapi
nginap di sana teman-teman, kadang hari Selasa atau Rabu atau Kamis ke Makau, terus pulang sini teman-teman. Jadi enak, kerja bisa sekalian traveling teman-teman ya. Nah ini tuahnya aku tuang ke nasi aja biar mudah ditelan teman-teman. Maaf dah tuah ya. Nah teman-teman, ayo makan yuk. Tapi sayang hari ini tidak ada sambal teman-teman, cuman aku kasih cabai saat mengukus ayamnya tadi teman-teman ya. Ini kuahnya aku tuang ke apa nasinya juga agar nasinya ada rasanya teman-teman ya, agar ada pedes-pedesnya gitu ya. Nah teman-teman, yuk makan yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Enak teman-teman. Saya bisa tim. Saya lebih suka teman-teman ya, karena empuk ya. Saatnya tim tuh aku cuman kasih apa ya, jahe, cabe. Itu saja teman-teman ya. Terus sebelumnya itu ayamnya itu sudah aku kasih garam sedikit teman-teman ya, ke garam biar rasanya meresap ke dalam. Terus setelah mateng itu aku tuangin apa, kecap asin teman-teman, gitu aja sudah ya. Nah ini makannya begini teman-teman, karena meja dan kursiku itu jaraknya terlalu tinggi teman-teman, jadi kalau makannya aku taruh di meja itu terlalu lepas sekali teman-teman. Jadi enakan kayak gini teman-teman ya. Nah teman-temanku semuanya, terima kasih buat temanku yang sudah support channel saya. Semoga kalian semuanya sehat dan diperbanyak rezekinya. Untuk teman-temanku yang sedang sakit, semoga cepat sembuh. Dan yang baru punya masalah, semoga dipermudah segala masalahnya, dipermudah segala urusannya teman-teman ya. Doaku semoga kalian semuanya sehat dan dimanapun kalian berada selalu dalam lindungan Allah SWT teman-teman ya. Teman-temanku semuanya, sekiranya ada kata yang kurang sopan ataupun kurang berkenan di hati sahabatku semuanya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya teman-teman ya. Dan ini saya ingin bersih-bersih dapur dulu ya, habis makan teman-teman ya. Sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih teman-teman ya. Tanpa kalian semuanya, saya tidak akan sampai di sini teman-teman ya. Semua itu adalah berkat dukungan kalian semuanya. Teman-temanku semuanya, sampai di sini dulu teman-teman ya. Sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih. See you next my video. Bye.